Seandainya telah kau catatkan, dia milikku tercipta untuk diriku. Satukanlah hatinya dengan hatiku, titipkanlah kebahagiaan. Ya Allah, ku mohon apa yang telah kau takdirkan. Ku harap dia adalah yang terbaik buatku, karena engkau tahu segala isi hatiku. Pelihara daku dari kemurkaanmu, ya Tuhanku yang Maha Pemurah. Beri kekuatan jiwa harapan, membeda diri yang lesu tak bermaya, sebaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum imam sampai, jadi kami ini apa namanya? Sebelum itu kami tidak paham lagi. Kita cerita biasa saja. Kami ini minta ampun, minta maaf lah. Begitulah, Pak. Pasal waktu kami datang kemari, kami sebagai penggawanya lebih orang. Iya, betul. Jadi apapun yang dulu perjanjian kita itu, kan perjanjian kami itu dulu, kami mengantar. Kami minta ampun, minta maaflah kalau antaran kami itu macam berkurangan. Pasal dulu perjanjian kita itu mahligai, kami ganti juga ada mahligai itu. Mahligai kecil. Oh, ini kamu mahligai besar ya kan? Mahligai kami tidak angkatkan, mahligai kecil ada. Kalau keuangan mungkin, kalau pasal keuangan barangkali mungkin sudah dibingin. Kan? Ini untuk pengetahuan kita lah. Mana tahu pula kami tidak mengantar duit bagaimana? Duit mengkali sudah diantar, kami tidak tahu lah kan? Kami minta dari kamu kan, nah inilah. Inilah dia, alhamdulillah. Jadi kalau begitu, iyalah. Jadi kalau begitu, nada. Tidak juga, kalau dekat sudah kan di simpang itu pun, kalau sekiranya kita yang bawa, baru mau di, ya susah juga kan. Jadi alhamdulillah itu atas persetujuan pihak dua. Alhamdulillah. Jadi bermana sudah selesai lagi kan? Alhamdulillah. Jadi kita tunggu anunya, syarat nikahnya. Itulah. Jadi mungkin itu syarat kami minta ampun. Maaflah kalau ada kekurangannya, kami minta ampun, minta maaf. Yang penting sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kepada rombongan pengantin lelaki yang bertawau yang
hadir ya di kampung Melati Murut ini untuk masuk akad nikah. Dan sebelum itu terlebih dahulu saya bacakan khutbah nikah. Mudah-mudahan khutbah nikah ini berguna khusus kepada kedua mempelai dan yang hadir pada pagi ini insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa arsalahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha halla nikah wa nadaba ilaihi wa harama sifah wa adu alaihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hadirin hadirat sekalian, perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk mengelakkan jadinya zina, karena zina adalah merupakan satu perbuatan yang keji dan membawa kerusakan nasab yakni keturunan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sungguhnya zina adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yakni membawa kerusakan. Hadirin hadirat sekalian, perkawinan juga sebagai satu cara agar pasangan suami istri mewujudkan kasih sayang sama mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda ia membutuhkan kekuasaan rahmatnya bahwa ia menyertai kamu, wahai kamu lelaki, istri itu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya antara kamu suami istri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian mengenai keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berpikir. Hadirin hadirat sekalian, akhirnya marilah kita sama-sama melihara kerukunan rumah tangga dan menjaga ikatan tali perkawinan agar ianya bukan semenyahai, dan marilah kita sama-sama mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan suami istri yang akhirnya membawa kerusakan dan kehancuran rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirukum li wa lakum wa lisair muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mustaghfirin innahu ghafurur rahim. Dia patut di manis lah tu. Okay, hari apa tu? Nanti begini, saya akan bincang dengan EJK dulu program itu. Nanti akan saya anulah harus balik dengan EJK lah. Morte. Tapi kalau kopi sendiri sih. Iya. Enggak ada. Anu sampai di anu di kampung semua kan kami akan buat satu doa syukuran dan haji ya. Enggak boleh sebab di rang itu jamaah haji ada yang belum sampai. Mas kalian berapa? 100 ringgit. Berapa antaran kamu? 15.000. 16.000 kan? Tidak, tidak salah. Oke, mana bising tuh? Sama-sama istighfar ya. Kita istighfar, kemudian dua orang saksi istighfar ya. Wali juga lah sama saya. Sama-sama ya. Astaghfirullahaladzim.
kuat kuat. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa. Alladzi la ilaha illa. Wal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Lagi astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa. Alladzi la ilaha illa. Wal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Wa ala ali. Wa ala ali. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Saya Alwi bin Harun dengan ini mewakilkan kepada Tuan saya Sayyid bin Bakri berkhidmat sebagai juru nikah untuk mengakad nikahkan adik perempuan saya Razjuna binti Harun dengan Muhammad Rahman bin Nordin dengan mas kawinnya sebanyak RM100 tunai. Satu makalah saya ini. Amrullah bi'usakum bima'ruf wa tasrihum bi'ihsan insyaallah. Wahai Muhammad Rahman Saidin. Saya nikahkan engkau dan sah kawin engkau dengan Razjuna binti Harun yang telah berwakil wali oleh abang kandungnya kepada saya dengan mas kawinnya RM100 tunai. Saya terima nikah Razjuna binti Harun dengan mas kawinnya RM100 tunai. Sah. Sah. Gak? Ulang. Hah, ulang enggak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Muzawwijuka 'ala ma amara fa imsakum bi ma'ruf wa tasrihum bi ihsan. Insyaallah. Wahai Muhammad Rahman bin Nurdin. Saya. Saya nikahkan engkau dan sah kawin engkau dengan Razjuna binti Harun yang telah berwakil wali oleh abang kandungnya kepada saya dengan mas kawinnya RM100 tunai. Saya terima nikah Razjuna binti Harun dengan mas kawinnya RM100 tunai. Bermuasyarah yang ma'ruf dengan istri saya Razjuna binti Harun nomor kad pengenalan 9306162256. Sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan ke Maria berturut-turut atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan ke Maria berturut-turut atau lebih dan dia tidak disabitkan nusyuz oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaan atau lain-lain dahra syari terhadapnya, dan apabila dia mengadu kepada kadi atau hakim syari dan sabit aduannya di sisi kadi atau hakim syari dan dia memberi kepada kadi atau hakim syari bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu tertaklaklah dia Razjuna binti Harun dengan satu talak. Talak apa? Talak ul. Delapan. Udah sana, sudah dulu. Oke, udah sebentar. Alhamdulillah kita bersyukur terhadap Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tentang didikan istri ya. Mulai hari ini ya, bukan lagi bapak yang bertanggung jawab untuk mendidik istri kita, tapi suamilah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu pastikanlah macam mana dia punya auratnya, puasanya, sholatnya ya. Kamu ajaklah sebagai suami bimbing. Kalau kamu tak mampu membimbing ataupun mengajar istri kamu sendiri, maka izinkan istri kamu untuk belajar mana-mana, ada kelas agama, surau, masjid, mana-mana, izinkan dia untuk keluar menurut ini supaya ia jadi istri yang saleh. Yang ketiganya ya, tanggung jawab kamu sebagai seorang suami hendaklah yaitu
menjaga keselamatan dan melindungi istri kita. Ya, tadi dalam khotbah saya sebutkan di antara tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memupuk kasih sayang antara suami dan istri, ya. Maka tidaklah sepatutnya berlaku perkara-perkara seperti mana pergaduhan yang menimbulkan kecederaan, memukul dan sebagainya. Itu bukan tujuan perkawinan dalam Islam, ya. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk saling kasih mengasihi. Sayangi suruhan dan perintah suami itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini Muhammad Rahman. Dan saya, kalau kamu menyuruh istri kamu atau minta suatu apa saja kepada istri kamu, pastikanlah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Sekiranya perkara yang baik, istri wajib ikut, tapi kalau perkara yang tak baik, maka istri boleh ingkar, ya. Yang kedua, tanggung jawab istri adalah menjaga marwah diri, ya. Ingat, ya, Rasjuna, kamu sudah bergelar istri, maknanya ada suami sudah. Oleh karena itu, jagalah marwah diri kamu dengan baik-baik. Begitu juga dengan marwah suami kamu. Ya, seorang istri tidak boleh menceritakan hal ihwal suaminya kepada orang lain. Orang kata, biarlah rahasia dalam rumah tangga, kita jaga bagus-bagus, kita jaga baik-baik. Ya, suami istri biasanya ada bini, ada rahasia dalam rumah tangga. Maka jangan kita viralkan, jangan kita war-warkan kepada orang lain, sama ada jiran kah, kawan kah, dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiganya, tanggung jawab istri, ya. Sekiranya Allah kurniakan zuriat anak-anak, maka pastikanlah jaga anak kita dengan baik, ya, dengan penuh kasih sayang. Didik anak-anak kita dengan didikan yang sempurna. Oleh karena kita ini pasangan istri suami yang Islam, maka pastikanlah didik anak kita dari kecil lagi dengan didikan Islam. Bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, yaitu, ya, istri dan juga suami bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak semasa kecilnya. Kemudian seterusnya, tanggung jawab bersama. Ini sangat penting juga setiap pasangan saya ingatkan, yaitu apa dia? Sama ada kita boleh mengekalkan rumah tangga ini sepanjang hayat ataupun sebaliknya. Ini dua orang lah, suami dan istri saja. Ibu bapak, pakcik, makcik, abang, adik, hanya bagi pandangan, bagi nasihat saja. Tapi yang menentukan suami dan istri saja. Apa dia? Sama ada kita boleh meneruskan perkawinan sepanjang hayat kita ataupun di tengah jalan. Nah, oleh karena itu pesan saya kepada suami lah, ya. Ya, apapun masalah, jangan kita mudah melafazkan lafaz. Jadi jangan mudah melafazkan talak atau cerai dengan istri kita. Sama ada sungguh-sungguh ataupun main-main. Ya, karena tanpa saksi dia boleh jatuh talak. Oleh karena itu jangan main-main dengan talak atau cerai. Tapi telah lapas yang akan meretakkan itu yang pertama. Yang kedua, lapas dihar. Juga dengan dihar ini adalah ucapan suami kepada istrinya. Punggung kamu ini sama dengan mamak kamu. Ini pun tidak boleh dalam Islam. Sekiranya suami melaporkan dihar, maka tak boleh berhubung lagi sudah. Kecuali membayar kafarah ataupun denda. Dendanya cukup berat. Yang pertama adalah memberikan hamba. Namun hari ini tidak ada hamba dalam dunia sudah. Kembali. Yang ketiga, pilihan yang ketiga, yaitu bagi makan fakir miskin seramai 60 orang. Jadi itulah tidak seorang suami melakukan dihar. Jadi ingat ya, dua lafaz, talak atau cerai dan juga dihar, janganlah kita permainkan dalam kita berumah tangga. Karena itu adalah merupakan perkara-perkara yang akan merusakkan rumah tangga kita, ya. Tangga, sama ada masalah keluarga, ya, ataupun masalah ekonomi kita, ya. Dan juga masalah anak-anak kita mungkin hadapilah dengan penuh wahikna taqwa wa istiqamah wa aitna min madinul khalil lamal naga sami'a du'a Allahumma fi lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahum la amwat rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin rabbana aftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allahumma aslih dhata bainana wa alibana qulubina wa ahdina ila subil salam Allahumma alibana alqalbil arushin kama alaqta bainana Adam wa Hawa wa kama alaqta Yusuf wa Zulaiha wa kama alaqta bainana nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ma'a khadidat al-qubra wa ghur azwajih Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adana jannata ma'al iman Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bil akhirah wa syarri dunya wa bil akhirah wa ghfir lana bi rahmatika ya rahamar rahimin Allahumma jal جمعنا هذا جمعا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا يا مولانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم دعوهم بحسن اللهم تحية فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين
Takabbalallahu minkum. Minkum takabbal ya karim. Pernikahan menginsafkan kita, perlunya iman dan takwa, meniti sabar dan redha. Bila masa senang, syukuri nikmat Tuhan, susah mendatang, tempuhi dengan tabah.
siang kudamba bukanlah kasih gawang. Seikhlas hatiku semaikan beri kasih sayang. Moga kekal bersinar dalam keredaan. Kau umpama mutiara di tengah lautan, bak bidadari yang menghiasi hidupku bersama kasih sayangmu. We keep this love in a photograph.
We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, yeah, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. We keep this lovingness photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby, only words bleed. Inside these pages you just hold me, and I won't ever let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. The necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, that's okay, baby, only words bleed. Inside this pain is you just hold me, and I won't. Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Thank you.
sayangnya. Kita bertemu dan bercinta. Inilah otak dingin, bukan karena harta. Inilah citra cahaya cinta. Membangunkan ku dari suramnya mimpi ngeri. Menunggu hatiku ke panggung asmara. Seakan ku hidup kembali dari matiku. Engkaulah cinta.
sempurna. Oh, segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati takku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati kalamu. Dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku kalamu. Hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Kau tahu sejak pertama bertemu, terbayang
cermin dari matamu. Kau berikan tatapan cinta untukku. Jatuh cinta. Rindu terasa mengancam dadaku. Saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu. Kau kasihku. Ku cinta kau. Hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti sampai kau jadi milikku. Hati jiwaku selalu memanggilmu. Kau kasihku. Ku cinta kau. Hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti sampai kau jadi milikku. Ku takkan menyerah. Karena jiwa ini, raga ini memanggil namamu. Kau tahu sejak pertama bertemu ku jatuh cinta.
Sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes. Wait for me to come home. Loving can heal. Yeah, loving can mend your soul. And it's the only thing that I know.